Halo teman-teman, welcome back to Mami 5K YouTube channel. Ini Mami buat tofu cah brokoli ya. Dan tofunya ini dilapisin nori ya, seaweed seperti ini. Rasanya enak banget ini. Pakai saus tiram, kecap asin. Mau tahu cara buatnya? Lengkapnya tonton terus sampai habis. Cara membuat tofu cah brokoli saus tiram di channel Mami 5K. Jangan lupa di komen, like, share, dan di subscribe buat yang belum subscribe. Selamat menonton. Bahannya 4 buah tofu, lembaran seaweed, nori, tepung tapioka. Dan untuk tumisannya, saya pakai sayur brokoli, bebas, nggak mau pakai sayur juga nggak apa-apa. Daun bawang secukupnya, cabai kering atau cabai keriting boleh, 3. Bawang putihnya 2 dicincang. 1 sendok makan tepung maizena, saus tiram, dan kecap asin. Pertama-tama kita potong dulu tofunya. Ambil lembar norinya, kita ambil yang bagian kasarnya ya. Yang kasar di atas, yang licin di bawah. Lalu taruh tofunya dan kita gulung. Ujungnya kita lem pakai air ya. Kita diamkan dulu. Kerjakan yang ini saya buang ya, ujung yang sisa tofunya nih yang nggak kena. Kemudian kita potong kecil-kecil tofunya. Saya bagi dua dulu biar gampang. Setelah digulung kayak gini ya. Sekarang kita celupkan di tepung tapioka seperti ini. Lalu nanti tinggal goreng ya. Kita goreng di minyak, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kalau sudah kecoklatan, kita balik pelan-pelannya. Kalau sudah matang, diangkat ya, kita tiriskan. Kita buat dulu sausnya. Ini saya sudah siapkan 150 ml air. Kita campur pakai 1 sendok makan kecap asin dan 1 sendok makan saus tiram. Ini saya juga larutkan maizena sekalian di airnya tadi ya.
sambil panaskan minyak. Tumis bawang putih dan cabenya. Kalau sudah harum, masukkan daun bawangnya. Dan sausnya, kuahnya. Saya kasih kecap manis 1 sendok makan. Selera aja ya. Dan gula garam kaldu, jangan lupa. Jangan lupa dites rasa. Kalau di tes rasa sudah enak, sudah mendidih gini, kita matikan kompornya. Lalu kita tuang deh ke atas sayur tadi. Di sini saya sudah siapkan, saya sudah plating tofu dan brokolinya. Oke, sudah selesai. Selamat dicoba ya resep dari Mami. Ini rasanya enak dan menggugah selera. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.